Gelora Bung Tomo ya, di lapangan utama. Seperti ini alatnya. Dia berbelok-belok sampai basah semua, tapi dia nyirame menggok-menggok subur, jadi bisa kena semua ya arah. Dari sini dia berbelok ke sini, tembusnya sebelah sini, ini semua arah kenanya, seorang-orangnya kena. Nyemburi sampai teluncum tenan. Ya dari sini tadi dia arahnya itu ininya itu kena semua, dia yang dilewati dia itu kena semua. Yang sana juga sama. Jadi ini ada banyak yang menyiram rumput mengelilingi seluruh stadion. Lah, penyiraman rumput di stadion. Geliur. Jadi begitulah Leo, penyiraman rumput menggunakan alat siram yang namanya sprinkle. Biar makin subur. Kurang lebih penyiraman ini membutuhkan proses kurang lebih 15 menitan ya. Baik yang di ujung sana ataupun di tengah sini dia sama, dia menyembur. seperti itu ya kurang lebih penyiraman rumput yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Semburane jos. Oke Lek, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terkini tentang Stadion Gelora Bung Tomo hanya di Marco Family. Ayo Lek, ojo name Lek, jalan-jalan Lek.